takut di lemak gua. Iya. Mas lemak keluar badan aja. Lemak gua keluar dari baju nih. Aduh minyak yang masuk. Kita sesuai Wanda agak ini. Promo lagi promo gua. Artikel baru. Anda boleh beli ya. Halo semuanya, kembali lagi di Home Impan Night. Show. Harus santai cuma meninggi gitu. Ini kayak lightingnya kurang tinggi, kurang terang. Tolong, tolong. Terangin dikit dong. Jangan, nggak apa-apa. Bukan terus. Gara-gara shadow di sini gitu. Mengerti kan? Ya, kembali lagi di segmen hashtag makan buang. Jadi kita bakal mencoba 3 burger yang berbeda-beda. Satu dari Flip Burger, satu dari Burger King, satu lagi apa mereknya? Enggak tahu. Burger Item, Elvina Burger. Elvina Burger ini benar dari Koja. ini sumpah. Ini beneran dari Koja. Oh, dari Koja. Beneran? Oke. Okay. Burger dari Koja. Pegang. Masing-masing pegang dulu. Hitam anjir, jelek banget. Nah, ini Flip Burger. Kasih lihat. Flip Burger dulu. Ini Flip Burger. Ini Burger King ya. Ini Burger King. Ini Elvina Burger. Dari packaging-nya paling gak jelas. Kasih lihat. Burger gue menjerat. Iya, burger memang gitu. Menurut kalian dari 3 ini, pentolannya yang mana? Belum kita coba dulu dari packaging dulu deh. Dari packaging ya. Packaging. Gua Flip Burger sih. Gua. Tapi ini moncrot. Moncrot dikit di burger. Pasti dalamnya tuh gitu. Pasti makan ya, plot gitu ya. Ya cuma karena moncrot jadi gak enak megangnya. Lu apa? Jadi BK. Gua malah si Elvina. Higienis gitu loh, kayak higienis tuh liat deh. Ini burger apa bolu kukus sih? Tuh kayak higienis gitu loh, dari ada ini mak mega gimana ntar susah. Kalau ini kan lu bisa nggak kotor gitu tangannya, nggak kotor. Kayak cupcake loh. Jadi yang kita mau coba dulu mana nih? Yang paling mainstream dulu ya, Burger King dulu. Paling mainstream ya. Oke. Taro. Lu pesan yang apa? Burger apa? Quarto cheeseburger. Quarto apa ya? Quarto pues suavecito. Iya, kayak itu deh yang gue buka nih. Aduh, Burger King tuh Burger King tuh yang enak kentangnya sebenarnya. Enggak, McD lah, kentang lah. Yeah. Burgernya lah, kalau enggak namanya bukan Burger King. Iya, kalau enggak kentang King. Potato King. Tapi juga Burger King. Wih, nempel coy. Iya, itu enaknya anjir. Oke, sebelum kita lanjut, pasti kalian like dulu video ini sekarang juga. Tiap hari Sabtu, jam 7 malam selalu ada video Home Impan Night Show di channel GoGoGo. Soalnya ada gue berjanji hadir. Oke. Anda gini gak sih bentuknya? Dia mangap. Pengen makan siapa lu burger? Hah? Pengen makan siapa lu? Dia ngample anjing. Ya lapar dia. Iya. Coba-coba tau. Coba. Ini langsung nih sikat nih. Sikat. Langsung aja. HIV kan sikat. Gak ada. Kita coba ya. Burger King. Quarto cheese apa gitu? Burger. Iya. Ya iyalah anjing. Masa risol? Ya iyalah. Coba ya. Ya. Kauce. Bagaimana? Kauce secingping nih. Kok pahlawannya secingping-cingping nih. Lu coba ya, sambil dulu nih. Sambil dulu, babang dulu ya. Pahala-pahala angin. Abdul ada cheese emang? Gak ada. Bukan cheese burger dong. Bukan berarti. Ada. Gak ada, aku malah. Itu kita terakhir. Kayaknya kita semua makan enak deh. Coba ya. Enak angin. Parah, Burger King tuh parah nih. Nah, penampilan tuh biasa aja. Biasa aja. Dia tuh gak pentingin penampilan gitu loh. Yang dia pentingin tuh benar-benar dalamnya. Kayak biasa aja penampilannya mah. Dan Burger King tuh burgernya tuh kagak digoreng kayak yang lain-lain gitu. Kok lo lagi? Diam-diam lu. Lu juga mau enak kan ini? Sering makan lo ya. Maaf ya. Konten kita tuh selalu enak-enak loh. Bang, gue biasa nih kalau ada Burger King itu dari kecil gue selalu pesannya Whopper Junior. Gue nggak pernah yang Quarto. Dan ini ternyata yang Quarto enak banget. Gue selalu pesannya yang keju, cheeseburger biasa. Yang kejunya tuh banyak banget. Itu yang burger biasa aja ya. Maksudnya isinya yang biasa aja yang cuma daging. Iya. Tapi ini yang paling mahal. Iya. Gue pilih yang paling mahal. Justru kan biasa paling spesial kan paling mahal. Ini. Ini enak. Menurut gue tuh nggak kan gue biasa makan cheeseburgernya Burger King nih. Makan ini tuh nggak seberat kayak makan cheeseburger. Iya. Quarto. Yang bikin enak tuh menurut gue
dagingnya sih. Rasa dagingnya mak, dagingnya doang sih. Cuma daging sama, nih. Sama saus-sausnya lah. Jadi enak sih. Sausnya bikin enggak berat sih. Jadi enggak enak, jadi enak. Rotinya dia rotinya enggak apa namanya? Lembut, rotinya lembut. Enggak soft-soft. Makanan. Bisa sobek tuh. Sobek. Sobek dia. Kayak sari roti. Enak. Udah, entar dulu. Udah, nih Burger King. Next. Flip burger. Yang sama dulu lah. Yeah. Bungkus yang sama dulu bungkusnya. Jadi selevel. Nanti ini nih penutupannya tuh unik banget, unik banget. Jangan underestimate dulu. Iya. Iya. Jangan pernah underestimate. Wih, bukanya keren juga, Boy. Ya? Pakai lem. Oh, ini bagus nih pegang. Jangan underdog ini. Sama aja. Ya. Besok Sabtu namanya di atas. Wih. Wah, keren lo packagingnya. Keren packagingnya. Luan lihat kan, dia gue bilang apa, packagingnya paling keren. Pegang ini nih. Kopi. Bahaya banget anjing. Wangi banget. Wah, parah ini, parah. Ini barbecue ya? Nih, kalau menurut gue, di Kelapa Gading burger paling enak ini. Barbecue nih kayaknya. Lu pesan apa, Tok? Wah, basah bet. Wah, parah. Wangi banget anjing. Kacau, men. Wah, kalau lu semua bisa nyium nih. Kasih tok. Parah. Ini. Nah, ini burgernya nih dibakar nih. Oh, digoreng. Kalau Burger King, burgernya tuh enggak di jangan sok tahu. Panas. Mau lo yang masak. Oh, ini tok. Gua enggak sabar, tok. Gua belum pernah nyobain juga nih, masalahnya. Ini pertama kali gua coba flip burger loh. Kalian pesan apa? Ini boy apa? Burger ini, Bu. Apa gua? Apa ya? Coba lihat cimnya. Boy sih kayak antara black pepper sama Burger King. Double cheeseburger. Cheese coba. Hah? Cheese. Kita telaah ya. Wah, coy. Cheese dia oranye gitu ya. Dagingnya dua, coy. Wah, dagingnya dua, cuy. Parah. Oh, dagingnya tebal banget. Parah. Woi. Double meat cheeseburger. Siap ya? Siap. Cepat deh. Eksekusi dah. Nah, penilaian nanti. Makan dulu. Masih padang ya? Kurang gue? Menurut gue kurang deh? Gue gitu. Menurut gue kurang ah? Gak, sebenernya enak. Cuma kayak aneh gak sih? Enggak, soalnya wanginya, ekspektasi kita tuh kena sama wanginya gitu loh. Pas cium wanginya, wah ini enak banget. Pas dimakan, iya, kurang. Deskripsi kan iya. Tekstur dagingnya tuh terlalu lembut. Enggak. Iya. Yes. Kayak giling jadinya. Iya, jadi jadi enggak berasa kan? Kayak lu enggak usah punya, ketelan bisa dah. Iya. Langsung gitu bisa. Kepala. Nggak, ini kayak lembek banget. Kita kemakan ekspektasi nih. Wangi banget. Cuma pas dulu rasanya itu kayak gimana rasanya? Double cheeseburger memang double. Enggak, kayak cheese-nya enggak ada. Enggak berasa. Enggak ada cheese-nya ini, enggak berasa cheese-nya. Menurut gua lebih cocok namanya meat barbecue gitu. Iya. Iya. Sama ininya tuh dia tuh kayak berminyak gitu. Iya, terus enggak selembut si BK tadi gitu. Ada bambang digoreng. Iya. Nah, ini gua suka tuh kalau digoreng. Rotinya lu suka ini. Ya, rotinya enakan ini ya. Dalamnya gue suka. Oh, isinya lebih enak kan. Walaupun tebel cuman kayak dagingnya benyek. Jadi benyek gitu. Sikinnya enak. Cuman dia emang tebel sih, tebel banget. Next ya, next ya. Next. Ya, underdog kita. Please welcome. Ya pakai piring dong. Jadi enggak usah. Elvina Burger. Ini yang Yang paling higienis. Oh, ada ini. Nah. Ini tuh kenapa dibilang underdog karena yang lain kan dua merek tuh gede ya. Sangat iya terkenal. Ini dia mereknya ini kayaknya burger rumahan sebenarnya, namanya Elvina Burger. Dan kenapa paling unik? Hitam. Warnanya hitam. Black burger. Jadi ini kita coba, kita taruh paling terakhir. Ini fungsinya apa ya? Buat ngangkat. Oh, gitu. Iya. Oh, iya bener banget. Kabar. Iya. Tuh, menurut gue ini higienis banget ya packagingnya. Woi, kagak juga orang masak di koja. Ah, pakai tangan aja lah ya. Ini apa nih? Cheeseburger nih. Kita akan mencobanya. Kan lu pesan apa dulu tadi? Cheeseburger nih. Cheeseburger. Cheeseburger. Black burger cheese. Black pedes. Cheeseburger. Ya pedes deh. Coba ya. Gue kepo sih nih, hitam gini. Saus aset. Sikat ya. Sikat. Ini sih teksturnya kasar banget nih atasnya nih. Coba ya. Agak jijik sebenarnya hitam gini. Enggak dapat dagingnya nih. Enggak dapat dagingnya. Keluar. Nah. Gimana? Makan lu. Dan ekspresi muka nih mau kecewa kan. Ini berapa harganya? Lupa ya, 30.000 nih. Iya.
Mahal. Dibanding yang lain, paling mahal yang lain lah. How? Gua suka. Ini burger pinggiran banget sih. Iya. Ini rasa burger pinggiran banget. Gua suka. Gua suka burger pinggiran. Iya, gua juga. Jadi nggak mau kecewakan. Ini tuh biasa tuh dijual di kantin sekolah. Kantin sekolah tuh burgernya kayak gini. Dan gua makan dulu, jadi gua suka. Malah gua lebih suka ini dibanding beli burger. Tapi untuk sekelas burger rumahan seperti ini, rasanya gak mau ngecewakan. Iya. Enak malah ya. Kojak. Jangan meremehkan Kojak. Burger enak. Ini oke. Rotinya tuh enak banget. Doyan. Enak sumpah. Gua pikir teksturnya kan ini kasar banget, gua pikir gak enak. Ternyata rotinya enak banget. Tapi emang bumbunya sausnya bener kan? Ini ya? Sausnya, iya, pas. Rasanya rasa pasaran gitu. Gitu, ini kalau pakai saus mahal nih, gak enak. Gak nih, gak enak. Harus pakai kayak gini nih. Ini udah pas banget sama lidah kita. Ini sebenarnya awalnya tuh rotinya tuh gak hitam ini. Awalnya normal, tapi bikinnya kena Kojak tuh. Kena debu dong. Kena debu, hitam. Ya, yeah, not bad dah, Alvina. Menurut gua, ini enak banget Alvina Burger. Super duper enak. Penilaian. Di video, di episode hari ini nih ya. Apakah Bambang tetap berbeda nih jawabannya nih? Gua rasa gak akan. Penilaian. Dari pertama ya, 1-10 nih. Burger King, lu? 8. Mulutnya kojak. Karena gak terlalu berat, jadi ibarat tuh bisa makan dua gitu. Bener gak sih? Gak terlalu berat. Delapan. Gue BK 10 gue. 10 gue? 10 BK. 16 aja. No reason lagi. No reason, itu BK udah paling atas tuh. Highest atau gak highest? Gak. BK udah number one. 8. Yaudah. 8. Flip burger. Ini yang paling kecil. Berapa? 6. Gue 6. Masih oke lah. Gue ya 7 lah. Gak jahat itu 6. Kurang. Masih enak sih. Gue 8 lah. Dagingnya tuh terlalu banyak. Kok daging terlalu banyak gak bisa dibilang kayak burger anjir? Gak terlalu banyak. Bolu. Bolu daging. Tapi dagingnya tuh banyak banget kalau ketimbang sama yang BK sama yang... Mungkin nih burger buat orang sakit. Lembek biar bisa dicerna. biar gak terlalu keras gitu ya. Ini gue pertama kali makan burger, emang dia selalu banyak keluar gitu. Gue sih makan yang satu lagi namanya apa gitu ya, pokoknya smacker, namanya smacker tuh enak banget. Beda, misal beli. mungkin yang smacker. Okay. Yang terakhir nih, Ervina burger 8,5. Gue 9. Terus 9 nih. Boleh lah. Ervina. Boleh. Ervina di atas Flip Burger loh. Itu kenapa kita bertiga loh? Iya. Enggak tahu, enak banget itu. Berarti lu paling gede apa? Paling gede ya. Ervina. Gak gitu dong. Gak gitu juga, Bro. 30.000 bagus, 60.000 udah 3 video, gua doang yang beda. 3 episode selalu beda. Ya, berarti fix di lidah Bambang tuh pelayanan. Dan harus dibawa ke rumah sakit. Iya. Harus. Setelah ini kita ke rumah sakit. Gimana coba episode gua doang kita antar Bambang. Iya, kita antar Bambang ke rumah sakit. Kita lihat. Gimana? Bok, sini. Itu dulu BK dulu dari pertama. Ini di luar Kampung Pimpa ya, di luar Pimpa kita coba. Coba. Pendapat orang lain. Ini apa nih? BK. BK. Burger King. Masakan. Resapi. Yang suka makan. Ini Flip Burger. Senian, kelihatan mau makan ya. Ini banyak banget dagingnya dah. Nah itu Flip Burger, awas tumpah-tumpah tuh. Awas kemakan kertasnya. Coba, nah, mantap ya. Langsung hajar, nah ini nih, ini pipi nih. Ini nih. Langsungnya ganyam masuk ke semua dah. Nih. Langsung masuk. Godzilla. Ayo, coba dicerna. Rasakan, dicerna. Dipikirkan lagi. Thinking out loud. Iya. Ini paling enak sih. Tuh kan? Orang kentut sama. Ya ini terbaik. Terbaik. Ya, tapi emang itu enak. Rating BK. Burger King berapa dah? Burger King 9, 9 nih 10. Ini 10 nih. Enak, emang itu paling enak. Tapi Ervina menang. Ervina juga 1. Orang gendut emang lidahnya cacat. Iya, pacar lo Ervina lagi yang jualan. Ini sambelnya kerasa. Oke guys, video sampai sini dulu. Tiap hari Sabtu jam 7 malam selalu ada video Om Bima Night Show di channel GoGoGo, Sona Lebaba, dan Jajadara. Jadi pastikanlah subscribe channel kita bertiga. Jangan lupa dicek nih, setiap hari Sabtu jam 7 malam dicek. Pasti ada, nggak mungkin bolong kali ini. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share. Thank you, bye-bye. Bye.